Operasi fasa 1 laluan MRT Putrajaya ditangguhkan dan tidak dapat dibuka untuk perkhidmatan berbayar bulan ini seperti yang dijadualkan. Ketua Pegawai Eksekutif MRT Corp Muhammad Zarif Hashim berkata garis masa pembukaan perlu diperhalusi berikutan aktiviti yang masih belum selesai semasa operasi percubaan. Zarif berkata tren MRT telah mencatatkan lebih 3,000 jam operasi percubaan dan banyak data telah terkumpul. Sebelum ini, fasa 1 dijadualkan dibuka pada Ogos tetapi ditunda ke pertengahan November. Laluan MRT Putrajaya meliputi jarak 56.2 km dengan 36 stesen dari Kuasa Damansara ke Putrajaya. Fasa 1 merangkumi lebih 17.5 km dari Kuasa Damansara ke Kampung Batu dan akan menghubungkan tempat-tempat seperti Damansara Damai, Bandar Seri Damansara, Kepung, Jinjang dan Kampung Batu.